Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube TH0708. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tutorial Facebook ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita bisa mendapatkan penghasilan lewat monetisasi halaman Facebook. Nah, banyak sekali caranya ya. Di antaranya dengan mengaktifkan fitur stars. Nanti video kita itu akan bisa dikirim star, dan star yang kita dapatkan bisa kita uangkan. Oke, kemudian ada bonus, ada iklan siaran langsung dan ada iklan in-stream. Nah, iklan in-stream ini seperti halnya YouTube ya, penghasilannya dari iklan. Jadi nanti video kita itu akan menghasilkan uang lewat iklan yang tampil di video kita. Namun di sini tentu saja ada syaratnya. Pertama, syaratnya minimal kita mempunyai 5.000 pengikut. Kemudian minimal kita mempunyai ataupun mencapai 60.000 menit jam tayang atau waktu tonton ya. Oke, untuk mencapai 60.000 menit ini caranya cukup simple. Kalian tinggal sering-sering saja posting video atau video reel ya. Nah, seperti ini contohnya, barusan saya udah posting video reel. Kemudian untuk syarat pengikut, yaitu kita harus mempunyai 5.000 pengikut, dan pengikut di halaman saya baru 2.1.000. Itu artinya monetisasi lewat iklan belum bisa saya aktifkan. Nah, tutorial yang akan saya bagikan pada video kali ini yaitu cara menambah pengikut halaman Facebook dengan mudah, cepat, dan tentunya gratis serta aman ya. Karena akun yang follow ke akun Facebook kita nantinya itu akun real, bukan akun bot. Jadi kalau misalkan ada yang gratisan, ngapain kita harus membayar ya? Karena banyak sekali layanan-layanan penambah follower Facebook tetapi berbayar. Oke, sekarang kita lanjut saja ke tutorialnya. Pertama, kita salin dulu link halaman Facebook kita. Caranya kita masuk ke profil halaman Facebook kita ya, dan ini saya menggunakan Facebook yang ini ya, bukan Facebook Lite. Nah, untuk menyalin link profil halaman Facebook kita, di sini kita klik garis 3 ini. Kemudian di sini ada menu pengaturan halaman, silahkan fokus ke bagian paling bawah, yaitu ada tautan halaman Anda dan ada tombol salin tautan. Kita klik salin tautan. Oke, follower saya saat ini ada 2.1.000 ya. Nanti kita akan tambahkan dengan cara yang sangat cepat. Oke, setelah kita menyalin link profil halaman Facebook kita, kita keluar dari aplikasi Facebook. Kemudian kita buka aplikasi browser ataupun Google Chrome, dan saya sarankan menggunakan Google Chrome saja agar lebih enak. Nah, di Google Chrome silakan nanti kalian masuk ke website ini. Untuk link websitenya akan saya sediakan di kolom komentar yang paling atas. Dan tentu saja di sini kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Jika kalian belum paham cara mendaftar di website ini, silahkan cek tutorialnya di kolom deskripsi. Nah, setelah kalian mempunyai akun, silahkan di sini langsung saja klik menu Add New untuk langsung menambahkan follower Facebook. Nah, di sini bukan hanya follower Facebook yang bisa kita tambahkan ya. Oke, bisa dilihat menunya sangat banyak, bisa menambahkan komen Facebook, like Facebook, follower Instagram, follower TikTok, Twitter, subscriber YouTube, komen YouTube, like YouTube juga bisa kita tambahkan di website ini secara gratis. Dan ini adalah website yang sudah banyak banget penggunanya, dan like ataupun follower yang akan kita dapatkan adalah real dari manusia, bukan bot ya. Nah, karena di sini saya akan menambahkan follower Facebook, kita pilih yang menunya itu Facebook page follow ya. Bisa juga menambah follower Facebook biasa ya, atau mode profesional. Oke, saya akan pilih yang Facebook page follow. Oke, dan ini saya sudah pernah menambahkan di akun saya yang lainnya ya. Nah, di sini kita klik add new Facebook link. Kemudian ada kolom Facebook URL, silahkan tinggal tekan saja. Karena tadi kita kan sudah menyalin link profil halaman Facebook kita, kita klik saja tempel. Oke, kemudian untuk
kredit per follow ini biarkan saja 3, namun kita bisa ganti ya, misalkan 4 dan yang paling cepat 21. Biasanya saya menggunakan 4 saja biar agak cepat. Oke, untuk link description ini kita kosongkan saja, langsung saja kita klik submit. Nah, untuk pengguna baru di website ini kita akan dikasih 30 kredit secara gratis, dan 30 kredit itu bisa menjadi 10 follower atau like di akun sosial media kita. Dan di sini bisa dilihat ya, kredit saya ada 3771 kredit. Dan ini saya dapatkan secara gratis, jadi kita tidak perlu membayarnya. Bisa juga sih membeli, namun pembayarannya itu ribet. Kita harus menggunakan Visa. Jarang orang yang mempunyai Visa, termasuk saya belum punya Visa. Oke, kemudian kalau kita sudah menambahkan promosi untuk menambah halaman Facebook kita, maka di bagian sini kita akan melihat statusnya ya, aktif. Dan ini bisa kita pause atau jeda ya. Nah, langkah selanjutnya kita harus mempunyai kredit sebanyak-banyaknya agar follower kita itu terus bertambah, karena kalau kita tidak mempunyai kredit, promosi kita akan dihentikan dan tidak akan bertambah followernya tentunya ya. Nah, untuk mengumpulkan kreditnya silakan klik free credits. Kemudian untuk fiturnya kita bisa ganti, misalkan kita nggak mau follow Facebook orang lain, di sini kita bisa pilih fitur yang lainnya, misalkan Instagram follower atau Instagram like. Oke, saya akan pilih yang Instagram like. Jadi tugasnya kita hanya like postingan Instagram saja, akan mendapatkan 2 kredit, dari mulai 2 kredit sampai 21 kredit per 1 kali like atau follow. Oke, caranya kita klik like dan kita akan masuk ke aplikasi Instagram. Jadi pastikan kita sudah mempunyai aplikasi dan akun Instagramnya ya. Kita klik, kita sukai postingan ini, kemudian kita kembali lagi ke websitenya dan kita tunggu sekitar 3 detik, kemudian kita klik confirm. Oke, kreditnya sudah bertambah 2 ya. Kita lakukan hal yang sama dan sudah bertambah lagi. Kalau misalkan untuk fitur Instagram like ini sudah habis, kita bisa pilih fitur lainnya, misalkan subscribe YouTube ya, bisa banget. Like YouTube juga bisa, follow Twitter, like Twitter pun bisa. Nah, jadi di sini banyak sekali fitur untuk mendapatkan kredit secara gratis. Jadi intinya kita kumpulkan saja kredit sebanyak-banyaknya agar kita pun mendapatkan follower yang banyak. Karena semakin banyak kredit yang kita miliki, follower kita akan terus bertambah. Nah, kemudian untuk mengecek berapa follower yang sudah masuk ke akun Facebook kita, di sini kita klik lagi add manage. Kemudian untuk fiturnya kita pilih sesuai promosi kita, yaitu Facebook page follow. Oke, dan di sini bisa dilihat baru 5 yang masuk ya, 5 follower. Dan untuk membuktikannya kita langsung buka aplikasi Facebook dan kita cek ke menu notifikasi. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada 5 orang yang mengikuti halaman Facebook saya. Sangat cepat sekali. Selamat mencoba, karena cara ini sangat-sangat berhasil, bukan hanya untuk menambah follower Facebook, menambah follower TikTok pun bisa. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah banyak sekali menambahkan follower di akun TikTok teman-teman saya dan semuanya real masuk ya followernya. Oke, sampai sini saja video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, ataupun bisa langsung inbox akun Facebook saya. Link Facebooknya sudah saya sediakan juga di kolom komentar yang paling atas ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.